nanti saya coba ya Pak ya. Berani mandiri, bangkitkan ekonomi. Halo Sobat UMKM, apa kabar? Senang sekali saya Artika Amelia dapat menjumpai Anda kembali di program Etalase. Nah, apa yang dapat Anda bayangkan dari daun pandan laut ini atau dikenal dengan seagrass? Ternyata seagrass ini jika diolah bisa menjadi satu produk yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan juga wow, harganya juga sangat lumayan sekali. Apalagi ternyata produk-produk yang dihasilkan pun tidak hanya diminati oleh warga daerah istimewa Yogyakarta, akan tetapi juga di luar daerah istimewa Yogyakarta. Kalau Anda penasaran, ikuti terus ya Etalase. UMKM, semoga selalu dalam keadaan sehat ya, supaya tetap bisa berkarya. Nah Sobat UMKM, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah produksi UMKM yang ada di wilayah Kulon Progo, tepatnya di Desa Tanjung Harjo, Nanggulan Kulon Progo. Nah Sobat UMKM, di desa ini mayoritas warganya berprofesi sebagai penganyam. Produknya hasil anyaman juga beragam loh. Tuh, ada kotak tisu, karpet, aneka keranjang, dan masih banyak lagi. Nah Sobat UMKM, ini adalah Mbak Siti. Beliau ini adalah salah satu pelaku UMKM anyaman yang bernama Mandiri Craft. Mbak Siti saat ini ditemani sang suami dalam mengolah beragam produk anyaman. Ada cerita unik dari Mbak Siti Sobat UMKM. Jadi awal mula dia dan suami terjun ke dunia anyaman adalah saat mereka punya momongan. Nah, karena tidak ada yang menjaga si adik bayi, maka suami Mbak Siti memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan dan stay di rumah. Nah, untuk mencari kesibukan selama di rumah, akhirnya suami Mbak Siti mulai belajar kerajinan menganyam ini. Untuk lebih jelasnya, yuk kita ngobrol bareng Mbak Siti. Sobat UMKM, ternyata membuat kerajinan dari serat alam ini sudah lama ditekuni oleh sebagian besar dari warga masyarakat di Tanjung Harjo, Nanggulan, Kulon Progo. Salah satunya saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Siti, ya ini adalah owner dari Mandiri Craft. Mbak Siti, mungkin langsung aja bisa diceritain kepada Sobat UMKM, bagaimana awalnya Mbak Siti ini bisa menekuni usaha kerajinan ini, Mbak? Oh ya, jadi awalnya itu karena pada saat itu kan awalnya cuma dari karena anak saya itu nggak ada yang ngomong pada saat itu ya. Terus suami saya suruh resign. Terus saya kan karena saya baru keterima kerja di kecamatan ini. Terus kan dulu suami pernah menekuni seperti ini ya Mbak. Maksudnya dia udah dari terciptanya entah 15 atau 18 tahun yang lalu itu suami udah ikutan nganyam sama Om. Nah, pada saat itu beberapa tahun aja sih, tapi kan keluar, terus 10 tahun dia kerja di Yamaha itu. Terus setelah keluar baru kita mulai dari awal aja. Kita mulai awalnya tuh dari bikin tampar aja Mbak, tampar apa ini, tali tamparnya yang kayak gini Mbak, ininya yang buat nganyam. Nah itu jadi kita bikin mesin sendiri, handmade. Kita mesin bikin sendiri kan pakai sanyo bekas, itu kita bikin. Terus kita berdua nampar di bawah pohon situ, itu sepanjang 100 meter Mbak. Jadi bolak-balik kita bikin tali tamparnya ke sana. Berarti awalnya cuma berdua doang nih Mbak? Iya, cuma berdua aja Mbak. Awalnya itu seperti itu, tapi ya kadang suami sendiri karena saya setengah hari itu kerja di kecamatan dulu sama di desa sini kan. Karena masih punya bayi juga, jadi sambil ngomong gitu. Nah setelah itu kan saya bilang, ah coba ya di posting aja, diiklankan di IG, di FB gitu kan, siapa tahu ada yang tertarik gitu loh. Nah iseng aja, awalnya iseng aja sih, masukin ke IG gitu, kok alhamdulillah ya nyantol gitu loh Mbak. Tapi alhamdulillah nyantolnya tuh sama yang B2B, maksudnya dia punya toko di
sistem apa di kotanya gitu. Jadi kita lebih merambah ke luar kota. Oke. Jadi artinya tidak di DIY sendiri, malah di luar DIY seperti itu ya, Mbak. Oke, kekuatan media sosial itu ternyata juga sangat penting ya untuk mempromosikan produk-produk dari UMKM itu sendiri. Nah, kalau Mbak Siti sendiri mendapatkan materialnya itu dari mana aja nih, Mbak? Kalau materialnya itu kita campur, Mbak. Jadi ada supplier yang nganter ke sini, itu dari Tasikmalaya itu ada, terus dari Gunung Kidul itu ada. Itu kalau dari Gunung Kidul biasanya mentah, terus kita tampar sendiri pakai handmade gini. Tapi kan karena apa ya, namanya handmade kan kita nggak bisa kapasitas banyak ya, makanya itu kita ngambil supplier juga dari Tasikmalaya gitu, Mbak. Oke, ini saya dengar juga ternyata Mbak Siti ini kan juga memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar sini juga. Nah, itu ceritanya bagaimana sih, Mbak? Awalnya tuh sebenarnya saya nggak pengen apa ya, nggak pengen ngerusui, apa istilahnya tuh nggak pengen orang sini kan biasanya udah sama juragan-juragan yang udah lama gitu ya, Mbak. Nah, saya awalnya tuh saya nggak pengen merusak itu ya, bukannya apa ya, istilahnya saya ingin berdiri sendiri dulu gitu loh maksudnya. Terus saya memberdayakan dulu dari luar Kulon Progo. Jadi saya melatih mereka itu satu bulan. Terus akhirnya mereka bisa dijual gitu kan. Terus tak lepas. Malah pemberdayaan masyarakat yang ada di luar dulu, Kulon Progo melakukan pelatihan selama satu bulan dulu sampai mereka ini bisa begitu, Mbak. Iya, Mbak. Terus setelah itu baru saya ke Kulon Progo yang jauh yang belum dirambah oleh orang sini. Jadi seperti di dekat bandara, Temon, terus di Pengasih yang agak pojok sana gitu kan. Beberapa belum ada lah itu, terus mereka tak suruh kumpulin siapa yang mau gitu kan. Awalnya juga saya ya latih, tapi kalau orang sini kan mungkin dia udah biasa ngelihat bikin ya, jadinya nggak terlalu lama, beda sama yang di luar tadi. Nah itu selama 2 tahun seperti itu ya, dari awal sampai pas corona itu juga. Nah, terus setelah pas corona itu mungkin dari yang di sentra sini kekurangan ya, mungkin yang biasanya ada terus menerus kok mereka nggak ada ini, nggak ada gawean, terus ada yang pada minta gitu loh. Oke. Eh ya Mbak Siti, tapi ternyata pada saat kemarin ada pandemi COVID-19 itu malah menjadi satu berkah untuk usaha dari Mbak Siti. Nah, itu gimana Mbak, bisa diceritakan? Sebenarnya sih saya juga nggak nyangka ya Mbak. Karena kan saya ngerasa aku kisih bayi gitu loh, masih bayi, masih kemarin sore dan masih banyak harus belajar, nggak ngerti apa-apa gitu. Memang saya kan basicnya bukan di bisnis ya Mbak, karena suami juga bukan di bisnis. Cuman kan suami produksi bisa, kalau saya tuh nggak bisa apa-apa. Maksudnya model apa ya, model dari nol aja. Iya, benar-benar. Jadi saya apa itu namanya, ya sambil jalan aja, belajar sambil jalan, sambil jalan aja Mbak. Jadi selama posting aja lah, belum tahu maksudnya optimasi IG itu kayak gimana sih, terus IG itu maksudnya kayak gimana sih, kayak gitu loh. Saya nggak paham, taunya ya cuma posting gambar aja gitu loh. Nah, setelah dilalah kok malah pas corona itu kan semuanya ditutup ya Mbak, orang-orang nggak boleh masuk, akhirnya kan offline kan semuanya pada tutup lah. Alhamdulillah barokallah ya Mbak, saya tidak menyangka juga sih bisa langsung dapat orderan banyak itu dari juragan yang paling besar dulu di Jawa Barat gitu. Malah langsung dari Jawa Barat ya Mbak. Dari itu Mbak. Oke. Mungkin dari mulut ke mulut, tapi secara media gitu loh Mbak. Saya juga sampai nggak bisa posting, maksudnya saya nggak iklan pun, alhamdulillah selalu datang gitu Mbak. Dan itu alhamdulillah karena dari satu juragan, dia temannya kan juragan, maksudnya dia juga punya temannya juga sama-sama bakul gitu. Istilahnya kan dia punya toko di luar kota. Getok tular ya istilahnya, Jawa seperti gitu, itu ya. Ya, seperti itu Mbak awalnya. Oke, kalau dari Mandiri Craft ini sendiri memang fokusnya lebih ke home decor aja Mbak. Ya, awalnya memang seperti itu dulu karena karena pada saat itu tuh saya memikirkan next ini tuh ntar bakal menjadi suatu yang tren gitu Mbak. Bahkan ini kan juga udah ke luar negeri dan saya tahu kenapa kok luar negeri insya Allah bisa secara terus menerus kenapa. Nah, saya udah pelajari seperti itu, saya riset sendiri kan. Nah, terus home decor kan banyak ya Mbak, maksudnya ada yang dari rotan, furniture, Jepara kan gitu. Jadi bisa dibanding, maksudnya dikompilasi. Makanya insya Allah kita bisa, ini insya Allah akan ada terus menerus gitu loh ya. Nanti cuman kita ganti apa ya, ide, motivasi kayak gitu-gitu aja sih Mbak. Oke, okay. Kemudian kalau dari strategi Mbak sendiri, bagaimana caranya untuk bisa mempertahankan sampai dengan titik ini dan akhirnya mungkin suatu saat akan membuat satu kolaborasi dengan yang lain atau membuat satu produk-produk yang lebih bagus lagi yang diminati oleh konsumen? Nah ya, itu ya yang pertama ya, pasti kita harus selalu mengganti motivasi ya Mbak. Ide motivasi dari
desain-desainnya itu juga kita harus ya inovatif lah. Terus kita juga harus secara konsisten itu riset, selalu riset. Saya selalu riset dari apa ya, dari pasaran media, dari pasaran sendiri offline. Saya bahkan langsung terjun ke lapangan, saya bisa melihat kayak gini yang baru tren, oh kayak gini yang baru tren. Kadang juga dari customer minta. Jadi customer, kadang malah customer itu yang memberikan ide. Nah, nanti misalnya, "Mbak, tolong Mbak bikinkan seperti ini, apakah bisa?" Insya Allah bisa, Mbak, tapi menunggu gimana PO, istilahnya kan. Oke, karena kalau ready kan ya ready ada banyak, cuman motifnya random. Dan kadang kan mereka nggak suka gitu loh, misalnya nggak sesuai dengan itunya, ya dari situ kita kembangkan gitu. Oke, membuat custom di sini juga bisa ya. Baik. Nah, Mbak Siti, yang terakhir ini tips untuk sobat UMKM mungkin yang ingin memulai usahanya ataupun juga yang ingin terinspirasi juga ingin membuat usaha seperti dengan Mbak Siti, silahkan Mbak. Ya, kalau saya sih tipsnya cintailah produk UMKM kita sendiri gitu loh. Jadinya punya siapa aja, jadi kita belanja di saudara istilahnya kan. Mencintai produk UMKM itu sama aja kita menolong membantu sesama ya, jadi sama-sama saling terbantu seperti itu. Terus mulai dari mencintai produk sendiri dulu sih Mbak ya, kalau saya seperti itu sih. Baik, mencintai produk sendiri, berinovasi ya. Dan tentu saja nantinya UMKM ini akan naik kelas ya, begitu ya. Mbak. Baik, terima kasih ya Mbak Siti, terus menginspirasi. Dan untuk Anda sobat UMKM, mulai usahanya, jalani prosesnya, nikmati hasilnya. Cerita Mbak Siti. Nah sobat UMKM, ingat kata pepatah 1000 jalan menuju Roma. Seperti yang dilakukan Mbak Siti dan suaminya ini, bahwa jalan untuk mencapai kesuksesan itu banyak cara, tergantung bagaimana kita jeli mencari peluang. Oke sobat UMKM, segini dulu ya, sampai ketemu di etalase berikutnya. Jangan ragu untuk memulai sesuatu yang baru, mimpi takkan terwujud tanpa usaha. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, ini artinya saya Artika Amelia harus pamit undur diri dari etalase. Sampai jumpa ya di episode mendatang. Mbak, ini saya mau support UMKM, saya ambil ya. Terima kasih Mbak Siti, saya pamit dulu ya Mbak.